Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak suara tanpa rupa. Anak suara anda langgar rupa nengi. Oh tunggu beri Terlalu gelap untuk diriku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه ما دامت الليالي والأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أستقل قائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا Wafir lahu ma taqaddama min dambi au kama Hadrotal muhtaramin wal mukarromin dumateng para sesepuh dalah dini sepuh ingkang tansah kawula ta'zimi panjenenganipun Romo Kiai Mbah Kiai Sidik eh nyong ngetes kupingi rikatro arane kan agen nyaut berarti agen urip oh kemarin alhamdulillah agen tuh paringi warek tembatang panjenengan pun bahagia yusotik dala karim ustad ikhwanuddin ingkang tansah kawula muliakan kekalihipun ugi dumateng Bapak Kadus sinten wau? Subuh. Lu ngurung imsak. Urung imsak besopo nggih. Alhamdulillah Bapak Kados subuh. Subuhun kuddusun. Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Engkang tansah kawula hormati nuhinji. Ugi dumateng pengurus musola. Napa wau? Al istiqomah. Engkau muka-muka jamaah itu paringi serkep ngibadah. dipun barengi paringi istiqomah. dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Ugi dumateng ibu Ibu-ibu saking jam iya jam iya napa wau al islah jam iya al islah niki asli mriki nggih alhamdulillah ora kawinan asli mriki ingkang sampun melantunkan solawat tapi kula dereng mireng kudune tetes maning nggih Stoyonipun engkau tansah kau loh hormati engkau turis Tresnani Uki Dumateng Ustad Ratno Komate Guyu dalam pici ini orang beda Ya selaku yes, operator sound system engkau tansah kau hormati peserta krunya Uki Dumateng Poro hadirin walau tirot. Kaum muslimin walau muslimat bapak-bapak ingkang -bapak wonten sak lebetipun musala ibu-ibu ingkang sami klemprak ingkang sami lungguh metrangkruk muga-muga ora padha ngantuk bukan fatuke kejed truk mengko dadine sekepel karo sepetuh. cepetho truk alhamdulillah Apaane sing metu truk? O batuke. warga masyarakat dusun napa no mriki. RT 22. Sedayanipun ingkang tansah kawula mulyaken. Awal kalam monggo sarengan kita angkelmbana muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ikroron bi kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kanti rahmatipun Allah wonten ing wanci dalu niki suasanane jan adem banget nggih. Apa maning nyong ngadep widadari widadari. Jan adem ora karuan widadari meteng. <laughs> Alhamdulillah. Ini nembe ngaji, nembe ini ngalami ngaji kan derup karo jibeng. Biasanya yang terbang itu biasanya tang bingung itu loli Ini ngadep nyong. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini ganti rahmatipun Allah menikah. Kulo panjinan sami wajib syukur. Ngaturakan wawasan alhamdulillah. Wondini awa ikulo panjinan saya, Dipun paringi sehat waras. sehat jasmanine waras pikirane amin allahumma amin Awit. mangsan-mangsan kaya ngene akeh wong waras sehat awake tapi ora waras pikirane apa maning tanggal 23 kur bajake urung te kandang ayam urung di kurung kirimane wis ndole. Ki keprimen balakakan bapane kuli urung. Alhamdulillah muga-muga ya tetep sehat awake ya tetep waras piki pikirane sehingga kanti sehat jasmani lan rohani niki minangka pawitan paugerane pun kula panjenengan sami kangge ngayai ibadah wonten pun Allah Subhanahu wa ta'ala Langgung-langgung kulo panjenis doyo Niki sampun ngancik malam selikur Kerasan apa mboten bu? Kerasan apa mboten? Nuhun saya bu kulo tak kalih ngadeng gih. Soalnya ben meroh si nengara penyongkus apa bayi Jebulnya pirang-pirang Halo Pateng selempet kayak kayak apa bu sing teman kasih lebat itu watak selampret orang karu karuan g kerasa nawa boten niki wis tanggal selikur boten kerasa s tu temenan yakin demi apa oh demi kamu <laughs> boten keras bu g Ya ora kerasa wong wis kolak semangkok enteng, sega sepiring wis deleg. Wis pirang gelas, iya suara kerasa kerasane wareg. Angger mau awan ya kerasa ndian nggih. Mboten kerasa wis tanggal selikur. Wow, panjenengan pun Ustaz Iwan nanti akan berarti kapan wis tanggal selikur sedalam mana yang mapag bada bada yabdu bida atan bada ini artinya skaton Arep katon apane? Katon napa ne, Bu? Katon badane. Kulo panjenengan sami dalu niki wis sonten alselikur, pramila yuk semangat aja nganti ken, kendur. Sanajan tanggal luwih tanggal selikur, semangat ngaji, semangat ngibadah, selamat tarawih. semangat kangge ngelakoni ibadah sana sana sipun Amin Allahumma. Tanggal Ramadan ngancik tanggal siji. Monggo dingin tenang, tenang, tenang. Yeah. Tanggal Ramadan Wisnancik tanggal siji. Yan pancen wong iman. Kutu sregep. Yan pancen wong iman. Kutu sregep ngaji.

Lancik tanggal papat. lu cici pak. Papat. harus turut akan kesuwen. Tanggal e Ramadhan wis ngancik tanggal papat. Yen pancen agin duwe iman kutu trege pengelakoni. Kok sembayang? Tanggal papat sembayang. Tanggal papat apa bu? seru ora pas yen panten wong iman kudu sregep ngelakoni salat yen pancen wong iman kudu sregep ngelakoni salat tanggal papat munggah maning tanggal ramadhan wis ngancik <tik> tanggal selikur. Men gelis rampung. Nah, men gelis rampung ini ke men gelis badang ya. Tanggal -e ramadhan, wis ngancik tanggal selikur. Yang pancen wong iman, ibadah jangan sampai. Jangan sampai nopo, jangan sampai kendur tanggal selikur ibadah aja ngasih kendur kita sambut kangge mapak idul fitri muko muko awake tetep tipun paringi sehat rezeki ini diparingi berkah lancar barokah anak-anak kulo panjang itu itu pun datosakan putra putri ingkang soleh solehah amin Allahumma amin ya robbal alamin Kaping pun salawat salam. Monggo sarangan kita sunakan muka-muka sakatur wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kaulina wa kaulukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged pikantuk syafaatipun, pun. pitulungipun, dikantuk pengayomanipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Sudah Tansah, tanpa kalau muliakan Senoso Kulau panjenan sami Ngancik tanggulan Ramadan Ngoten iki Kegiatan ngaos, kegiatan pengajian jangan sampai berhenti. Hal menikong, gih kulon dari akan ngendikanipun panitia, sekaligus apa pengurus takmir Mus'alam mriki wau ngaturaken utlubal ilma minal mahdi ilal lahti sing jenenge wong luru ilmu wong ngaji niku wiwit lahir tekane mati minal mahdi tiang bandulan ilal lahti tiang liang lahat wiwit lahir tekan mati wiwit gendong ngatekan becok 3 tong wiwit bedong tekan becok 4 song di gudang tekan becok di te. nek di apa bu lebok nang gelang ngoten nggih mboten kenging kula panjenengan mantuk mandek anggini pun ngaji sebab wong ngaji niku wis dadi pokok iku lo toyo. no pemalih wonten pengendikan Rasulullah tanggulan Ramadan niki man hadhoro majlis al ilmi fi Ramadan kata ballahu bi kulli kodamin ibadat asanatin kanji nabi ngendikakan sing sapa wongi hadhoro majlis al ilmi fi Ramadan gelem nekani pengajian anak ing bulan Ramadan. Pengajian baik tang sholat, tang masjid duka, tang pun tiga mawon, majlis-majlis ilmu. Napa? Jadi ini anda nabi leh ngendikan kata Allahu bi kodamin maka Allah akan mencatat setiap langkah dalam aneh. dalam aneh itu napa? Telapakan satu jengkal kaki melangkah setiap tindak yang niki, setiap tapak tapak kaki yang melampah niku dipun tulis nopo, dipun tetepakan nopo ibadah tasanatin kaya dene wong kelakoni ibadah setahun bu satu langkah delamaan direken ibadah setahun kepenak nopo mboten bu apa ini sing kepenak Ganjarane Masya Allah Pramilo Lungo Ring pengajian Arab ngunjungi Nuzulul Quran Bareng-barengan nyuprihri ridaning Pengeran Lungo <tuh> semangat depar ki biunge borong kaku je tak tepak 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 mana gue, semangat tingkat tinggi nih kil muni angel ki ngadi sengai lu ring pengajian santi bro gua lu ngoring pengajian ing dalam malam nuzulul Quran nih Allah datosakan setiap langkah suku panjenengan anggene pun pelampah menikah dipun serat dipun tetepaken bikulli kidamin bikulli kodamin ibadat sanatin alhamdulillah di dalam hadis yang lain juga kan Nabi dawuhaken man ing takola man ing takola ila majlisil ilmi hufir lahu qabla ayah tua barang siapa yang berpindah bergeser ming ming Bok hari ser, kena kau kangal Ming, musamen garin nambah itu ser, aku kau orang karuan. Allah, nggih pan ser, kau Ya orang susah haru kayak gini orang susah ya. Ming ser, sing siapa wonge ming ser, pindah ngaleh ila majlis il ilmi maring majlis majlis il ilmu. Napa cari nekan jenabi? Hupiro kau ayah tua, Tepun ngampura seurungi suku yang melampak nembe niat keren ngaji insya Allah berba, berbarkati huduril majlis berbarkati taklim meniki gusya Allah ngampura dosa ini nyong samban kape. amin Allahumma amin ya rabbal alamin pramilo menawi ngoten ayo kita datosakan semangat ngaji kangge ngatur jiwa kangge nopo al ilmu hayatul Islam wa imadul iman dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ngendikan al ilmu sebab wong ngaji kenapa kudu ngaji wong ngaji niku pawitane golet il, ilmu ilmu ben dadi wong sing bener ben dadi wong sing saleh so, lha wong sing saleh ku sing kadhe pundi kang aran saleh bagus bagus aran. Apal mboten, Bu? Mboten. Lah, yen kon kerewangi apal maning. Kang aran Saleh, bagus atine. Ke Kang aran soleh... ...bagus atine ini... manjing... ...iman tauhidik... ...laku tori... lan makrifate... ...ugo... ...laku syariat lan tori kote... ...ugo hakikat... ...lan makrifate... ...tadi ben kulus ampean kaya ke, kepanjangan... ...nur iman... ...nur ilmu... ...ben ati kulus kaya... ...ben iku kos... kosong wong kula sering matur ta pun diki mawon sing jenenge ati niku wong wadah kok wadahku dalah apa-apa anggere wadah, isine apik metune ya apik contoh Bu contoh niki napa kok teh gelas niki gelas disani teh disripit ya rasane rasanya ya teh, wong batin di teh, di kopi, di ya, rasanya kopi, jadi metu meniku tergantung goleh ngi, ngisi. Bramilo, sak metu metu nih wong sing dua ilmu, sak metu metu nih wong sing duwe iman, insya Allah sing metu niku kabeh barang engkang sa, sai. Anak wong iman. Tipun iseni ilmu, tipun iseni iman, Insyaallah pemindahe nggih sae, tindak tanduke nggih sae, pangendikane nggih sae. Merga napa? Isine barang ingkang sae. Dan niki nah, tujuan kula sampean kabeh ngaji, kon ngaji, kon ngaji, kon ngaji niku kangge ben ana sing ngatur. Sing ngatur duto teng Jawi, ngatur saking jero, setelane teng lebet lebet atine. Kersane nopo? Yo tujuan ini pentati wong eng eng yang sa. Tiang sa ini ku, tujuan ngaji ku lo sami. Siji, kangkung andelakan iman, andelakan tauhid, ngawuri nyong sampen kape datang Allah Subhanahu wa ta'ala angger anak iman wonten ilmu teng mana insya Allah ibadah akan tertata dengan iman hidup akan terarah niku pancen pandome iman. Pramilo iman karo ilmu niku dados pandome pandome wong sing beda akan menungsa karo kewan sampai ngertos wedhus. Kaya ngerti nemen wedhus niku duwe ati napa mboten? Gadah. Tapi kok orang ibadah? Lah wong wedhus kok kon ibadah. Patrapane wis senajan pada padan duwe ati tapi buatan gadah iman, mboten gadah ilmu ilmu tur mboten dipun paringi akal nggih utek anak uteke utak wonten polone wonten tapi mboten saged kanggo mikir kados dene menungso pramila inilah yang membedakan kula sampean kabeh antawisipun menungso kalih kewan pramila nun sewu kula panjenengan sami wong ibadah niku tujuannya kan dadi wong sing sae Ukurannya saya ini kenapa? Ya sagat, ini tidak akan pun kusti Allah. Nebihi datang larangannya pun kusti Allah. Sebab menungsoniku bisa dados mulia. Ya merga wonten ilmu, wonten imane. Bisa dados asor ya merga ilmu dan imane. Ini saya ibu. Ini menungsoniku bisa datang makhluk saya ini. Siji anak makhluk yang dipun paringi nafsu, tapi orang diparingi akal. Nafsu ini dua, akal mau diparingi. Sehingga apa? Uri peniku yang ngetutakan itu nafsu naf, nafsu. padahal padahal daturakan wanahan nafsa anil hawa. Tapi buatan sakit, merkos yang takkan mau nafsu, kepenginan kemauan. Ngetutakan syahwat urip. Orang-orang oh, niki siji nama loro ana menungsa sing diurip niku anak makhluk sing diparingi gusti allah akal ati tapi mau dekat paringi nafsu akal ati wonten tegese ilmu ada tapi nggak diberikan nafsu sehingga apa uripe yo kurang ibadah kemawon orang gelem ngelakoni apa napa wis perintah setelane kon ngibadah yo ngibadah lah sing nomor tiga niku yo nafsu yen duwe akale duwe akale gada lah contohnya dos pundi saya sewu Gusti Allah tahakan malaikat malaikat niku dipun paringi akal tegese napa akal pikiran singkong kanggo kon sehingga malaikat niki mboten nate maksiat sepindah mawon sekejap mata mawon mboten purun nglakoni maksiat taat dhateng Allah mergo napa ya pancen patrapane setelane orang duwe nafsu ini tipe naturakan wal malakul ladi bila abi wa um la aklala syurba wala naumalahum yora mangan yora nginum yora turu yora bojo yora manak pancen orang duwe kepengenan beriku niku malaikat mulyo mulyo malaikat iku luar biasa derajati mulio sing nomeloro dipun paringi nafsu ora dipun paringi akal niku kaya dene nafsu hewani binatang-binatang niku kewan-kewan iblis iblis niku ngetutakan datang nafsu boten purun ngibadah karo Gusti Allah senoso itu niku awale ya gelem ngibadah mergo ana apa jenenge um, Blunat. e, tumindake niku mboten anut titahe Gusti Allah nalika niku ndadolaken kon nyembah karo Nabi Adam piyambake mboten purun akhire dipun laknat iblis niku kagungan nafsu tapi mboten gadah akal tumindah eh koyo ke koyo kewan lah menungsuaniku tengah-tengah bu tengah-tengah antaranya malaikat karo kewan angger menungsuaniku bisa jago nafsu karo akali seimbang bisa mulia. apa mana akal bisa ngempet maring nafsu muliane bisa ngungkuli mulianing malaikat jadi angger apik bisa ngungkuli apike malaikat tapi dos kelajualah ala ngungkuli ala neng kewan niku menung menungso jadi ini apik besok apik yang ngungkuli malaikat tapi ini besoklah juala ala, ala neng ngungkuli menungsa so. lho nopo ngge-ngge ismatuhum kasa iril malaikat wajibatun wafadalu malaikat menungsa so sing jenenge wong menungsa so sing mulia ini kusintan para rasul wong-wong sing parek marang Allah Subhanahu wa taala niku kemuliaannya lebih tinggi dibandingkan para malaikat. Lah tapi nalika ana menungso kok iso ngeker, ora usah ngekeng nafsune tumindake bisa kaya dene kewan bahkan lebih buas daripada hewan. Lebih jelek daripada binatang. Wonten-wonten sing kados niku. Wonten. Wong niku tamsile wonten. Menungso, nikub anggar apik-apik yang malaikat, anggar ala ngungkuli kaya. Tahu ngerungu anak-anak mateni biung. Wanten kaya. Tahu ngerungu anak bapak gak gelak maring anak ke dewek. Nanti kaya. Tahu miring anak-anak karo biung plecoan sampai patan-patenan. wonten beritahu-beritahu niku sering. Sampai nging terbaru teng daerah punting kok Tang daerah Wanayasa. Wanayasa niku pundi? Pundi Wanayasa? Banjar kok koyasa. Koyasa li ngono wetan Tembelang. Wanayasa niku Banjar, niki wonten wingi dukun arane Mbah Slamet, mateni wong pira 14. Mateni wong 14. Hanya karena apa? Ngetutakan nafsu kepengen dunia sampai kejem mata ini menungsa berarti niku luweh kejem saking ke Ini niki contoh contoh nih lana usko yongono nali kok derajat menungsa niku wis awon luweh awon daripada derajat yang kewan yang menungsa orang dua aji pramilo nyong samen kape kon ngaji benda di wong sing a aji aji menggah menungsa aji menggah ngarsane pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saya yang tansah kau lemuliakan. panjenan saya wajib bersyukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nopo, awak ke dewek, dungannya dikabul, Loh kok dikabul Kabul dos punti? Nalikannya bulan Rajab, nalikannya bulan Syakban. Sampai itu balik na Ramadan, balik na Ramadan. Dari orang desa, udah balik nanti balak na, balak na. Allah mau balak kena Ramadan kon di balak kena malam bulan itu di balak kena Bali balik kena tekan akan Alhamdulillah nyong sampean kepeh umur itu pun paringi umur panjang tekan bulan Ramadan wis e, sakwi nyong sampean kepeh niki kita bulan Ramadan sampean seneng na pembuatan bulan Ramadan ini seneng temenan majidnya agen rame musolahnya agen rame trawe barisnya agen rapet Semenan, nyong nyawang ke karo liwat, wang tada harus pada meritili. Wang tada harus pada meritili beri, awet sing, si pedang, loragung si pedang. tekan maring gejos, cawat, neke deneng pada peritil nge. Jubulnya baca jigar nang jabak, pada dolanan kelantung nang arap toko, niku badan jajan. kapan bulan Ramadan, kapan wisan akhir-akhir niki niku pancen sing rame niku ya. Ya toko karo pasar. <laughs> rame lho kula panjenengan sami niki nek pancen seneng bulan Ramadan. Kanjeng Nabi kan, kan dawuhaken nek teng awal-awal Ramadan, man fariha bi Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Man fariha bi Ramadan. haram Allahu jasadahu ala niran sapa wong sing seneng tekani wulan puasa tin haram kenjasati saking geni neraka ngoten nggih kanjeng nabi sing wong seneng wulan ramadan mawon Allah akan haramkan jasadnya apalagi ketika tanggulan Ramadan nyong sampean kabeh sambut dengan kelampai berbagai macam i, ibadah Pramilon niki kesempatan yang luar biasa kesempatan isti istimewa Mulanya nyong podo ayuk tetap akan ibadahi. ben ora mung istimewa wulane tapi istiqomah nglakon ibadahi. ngoten niku Jangan sia-siakan kesempatan menikah. Sebab, Gusti Allah, niku ku tipun kanjeng Nabi. tidak karena awalu min Ramadan, nalikani anak kawitani bulan Ramadan, yang dhurullah biaini rahmah. Gusti Allah bakal nyawang menung niku dengan pandangan-pandangan rahmat. Penuh kasih Sayang, mulai orang kaget, anggar tanggal hiji Ramadan, mesti musola mentet. Anggar tanggal hiji Ramadan, mesti menjadi sesak busak. Tanggal hiji, hiji. Tanggal hiji, rame. Tanggal hiji. Tanggal hiji rame. Yang durullah bi'ainir rahmah. Gujallah nyawang dengan rahmatnya. Juga kabeh wong dilalak malam itu ora gede, ora cilik, ora enom, ora tua, ora tua, ora bang, tua bangka. Kabeh. Sergep. kepengen ngelakuin ibadah. Dapak sih mau ndara tung marah maring masjid beya. Ngaton. Dapak sih ora tung mangkat jamaah maring musola beya. Anjog yang berikin gak sami. Oh, iya berarti pada wis kape umum menteriku. Samima won. Merga Memang Allah tasik nyawang ganti roh rahmat kabeh mangkat kabeh masyaallah. Kulo-kulo pas malam, setunggal bulan Ramadan pas subuh, kulo niku karo pujian karo nangis, Bu. Glegut mburi bar sholat bar adzan niku kulo pujian. Pujiane napa? Eling eling Siramanu sa elingana salat ngaji mumpung durung katengan mala kat Durupati, panggilane, kang maha kuasa, gelam ora bakal digawa. Kulang berbesmili bu, sebab apa? Biasanya kulang berpujaan buri paling telung larik. rong larik ngelikut buri waya subuh tekan maring lawang yang sampai nangis Masya Allah beripat niku mboten saka dapusi panjang beripat niku kadang-kadang ya dapusi kadang-kadang yang orang dapusi berbes milih beripatnya berbes tegal yeah. berbes milih teman-teman sangka nopo ternyok Masya Allah Ramadan nembet mawon wis nakakan wong kei, apa esok, ngesuk boleh ngesuk hilang Sambil kulo nggak bisa tentang story, dicari orang hilang, dicari orang hilang yang kemarin menempati shop kedua, ketiga dan keempat, yang tersisa tinggal shop satu. Sing paling laris bulan puasa niku tutup shop awal tapi shop kambing. Apa main nonton kado berak pasar sate ini? Niku masya Allah. Ramadan pertama kulo nangis. Mergon apa? Terharu nyawang tak sawang maring buri murai ini tak titeni si si Rai si. kayak kaya, katon padahal. Rai kayak ratu katon padahal. Kulo apal rai rai ini biasa maring bujet karora. Lu kok apal? Lu yang kenapa wiridan? Iku nyu madep Es tu kulo anggar wiridan. Iku madep penge. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sila matangkruk madep pengetan. Tak titeni. sapa cok? katon mir mucit diwongi ya. Jengar tau katon siapa apal. Mulanya anggar kon nyarakan wong mati pasrahan nang mucit. Nyong keder. Kedere kepriye sing kebenaran sing mati sing orang tau maring masjid. <laughs> Padahal kan wong harapan wong mati ini kan kon disebut sing apik-apik. Ibadah kon disebut Karena Karapnya napa? Ngugawi gawe napa arane? pituduh karo wong li. Ini kok almarhum tiang sahe kok nggih karo kok kok ri sahe babu nggih lho karo kok orang lho nyatane ora tok katon maring mrene ora dadi apa kula niku lha niku sawang niku masyaallah wajai kaki kantong wajai kaki di sawang tunggal-tunggal niku masyaallah luar biasa katon wong-wong sing ora tau mangkat dadi mangkat mergo napa berkah wulan ro Ramadan. Alhamdulillah kula panjenengan sami sampai terawih. hari kedua tambah ketiga bludak kelima menculat. Nggih, ping barang ping 5 pamane nek mriki nek traweh rampunge jam pinten? Jam 8. Nek alon apa banter? Banter. Banter. Sing laris sing kuwe Enggak, <tuk> sampai ngimami teraweh senangnya sing cepet apa sing suwe? Sing cepet, soalnya memang kari kagian niliki kolak maning. Allah wa akbar, Bismillahirrahmanirrahim. wa giliran... Al Badri Muhammad, Allah Allahumma alaihi. bin karo barang telah pancen gawan ini kok gelas ale alih Oh mulanya, kok mulanya, pantesan kok wapan. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah alaih, alih-alih, alih Oh jemputnya pada ngerang ngenyoti ya alih, alih-alih, masya Allah. Baca celek, maka terapih seplastik-seplastik buk. Gak ngulok, berikin sami? Eh, uh, berarti nyongkut ketularan kinih. Masya Allah luar biasa. ini rahmat Allah yang digelar nali kontong malam pertama Wulan roh Ramadan. Allah ningali kelawan rahmat. Pramilon dilala orang wong sungkan ibadah. Kabeh kepengen ngelakuin ibadah. Kepengen ngadah ibadah. Mergong geti bulan roh Ramadan. Tepun aturakan. Uh likot abwa bunar. Nali Ramadan niku. Tipun tutup neraka Wa abu abwabul jannah dipun buka lawange swarga. Wa sofa syayatin dibanda setan-setan. Setane dibanda, Bu. Bulan Ramadan niku setan pada dibanda. Berarti kabeh kon pada nglakoni ngi lah apa ya kan kan Nabi ora padha puasa ora ka dibanda keprimangsane. Oh kok berarti sing setan bedal. Asline wis dibanda asline. Kok jebulane sing plodos ya ku berarti taline kurang seret. Bapak kulo panjangan sami, ayo akan Ramadan ini kange nopo meningkatkan kuantitas juga kualitas ibadah. Nopo malih ganjaran bulan Ramadan ini kumbutan kaya biasa nih. Tipun tikel mati kelakan sampai sak pun gusti Allah nggak ada yang tahu ukuran tikel mati kelakan ganjaran. Yang jelas pahala dilipat Wonten ing bulan Ramadan. Sing biasa ngamal setunggal kesayangan dibalas ping sepuluh. Bisa ngantos petong ngatus. Tekan piten pinten lipat ganda. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amal sepuluh. Biasanya kan waktu itu. Mangja abil hasanati falahu asyru am saliha. Sing sapa wongin jawab barang apik. Ngelakoni barang apik. Diwalat sepuluh kali lipat. Sampean ngibadah sak ngibadahan. ane sepuluh kali lipat. Sampaian sodako sakcungan dibalas pirang-pirang cungan cung 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 cung. Sambil sedekah sebrankes jadi sepuluh brankes. Tenggulan Ramadon sampai ngantos petungatus. Pramilo luar biasa orang berlomba-lomba dengan apa ibadah sodako berupa memberikan takjil apa nona uang darusan jujuki panganan, makanan kej, jujuki jajan. Beweh kanggo tata tata tarusan. wonten sing infak, wonten pinten kemawon. Sampai dalu niki panjenan sami mengadakan acara napa niki nuzulul Quran niku wau dipun aturaken ya jari sampean pada ora tarikan tapi pada ngaweh ditarik tah melas bukan pedes wong ditarik-tarik ya ora gelem nggih alhamdulillah ini napa berkah semangat wonten ing wulan Ramadan Sebab kenapa? Berbagai paket ibadah tahun bulan Ramadan itu tujuannya mau setunggal. La'allakum tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tatakun. yang kulo panjenan sambil lampai ini Allah menjadikan ngersa akan ngersa akan apa la alaikum tatakun ben sampean kape niku tadi wong sing tak wa wong sing gelem tak niku nopo ninda akan ibadah ngedoi datang larang pun gusti Allah Sebab nopo derajat menungso paling dhuwur niku dudu derajat pangkat jenderal kopral Tuduh pangkat presiden, gubernur, tukang syukur. Kabeh pangkat paling dunuku, pangkat takpua, wonten ngarasana pun, Gusti. Allah. Masjid itu pun tidak waniki, gelom ngibadah, gelem nglakoni kewajiban, gelem ninggalakan sing dilarang, teneng Gusti. Allah. Niku gusulang ngedikakan, inna akramakum, indallahi atkakum. Wakala Rasulullah, Inna Allah la ila suarikum, walla ila adzamikum, walakin Allah ila kulubikum wa amalikum. Sejati ini, Allah ni orang mirsani ni sampaian merkod derajat pangkat, orang merkod ban dan ni orang merkod status jabatan nih. tapi gus Allah mirsani ni menunggu ila kulubikum wa amalikum. Maring atine ati sing ana ilmulan i iman. Wa'amalikum maring amali. Tutu ayune. Ah. Tutu baguse. Kata-kata ah. raka pengen minum. Tutu ayune. utupaku se ajine menungso mungguh pengirane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane tu tu pangkate tu tu trajati nanging imane uga ibadee iman lan takwa ing penggawe ya niku pangkat ingkang luhur wonten ngarsaipun Allah Gusti Allah bare bakal ningali maring pangkat dunya pangkat dunya niku tertinggi niku almarhum nggih wonten nggih sugih banget modar nggih napa wonten nggih dhuwur banget pangkate mati wong menungso niku mung tintah sakwan titah sakwantah titi wanci bakal kapundhut wonten pun Gusti Allah pramila lur sedulur aja muk aja anggah aja sombong ojo gemedhe aja kemelungkung, aja kemen cot aja kemet ta wong sampean ku urip ya butuh tonggo, butuh kanca butuh bolo wong sampean urip niku ya butuh kanca batir

gojlok ngawan, gojlok bengi. apa? Endingnya nanti ketika kita sudah mencapai Ramadan terakhir, Ramadan rampung, pelajaran membekas dalam diri kita. Kedisiplinan terjaga setelah bulan Ramadan. Ngerti ini? Sampai ini kan orang puasa niku, Masya Allah sembahyang pada disiplin-disiplin. Ngibadah -disiplin. disiplin memang puasa niku bukan hanya sekedar menahan apa lapar dan minum tapi juga menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan syahwat, menahan dari hal-hal yang haram, apalagi perkara-perkara sing buatan pas niku ditahan. Pemulane puasa niku kapan wis wanci jam 4 seprapat jam 4 lewat 12 menit niku wonten undang-undang tentang musala tentang speaker ini beri pripun nggih

imsak. Imsak ini artinya arti apa bu? Artinya imsak apa? Jaga. Kon jaga. apa? Jaga panganan jam lebu maning. Jaga roti jam lebu maning. Senajan. Kui roti ini rika halal. Senajan kue tongkol tongkole. Rika ya halal ya enak. Kapan wis imsak? Aja di Aja dipangan senajan hal, senajan halal. Lemangannya kapan mengkong entah ini? Mahrib inilah arti imsak yang sebenarnya menjaga sesuatu yang halal saja dijaga, apalagi yang ha haram. Sampaian wayah jam telu wis masak, terutama ibu ibu nih. Panganan bisa tu pating gempiling, kayu ngelah, teh ya. Kepengen anak emrono Ma, nyong pengen ge, shh, mengko aja kere. loh enak emak iya enak mengko dingin. Ini puasa, enak, enak, halal, halal. Tapi belum saatnya. Jadi imsak itu dalam arti al imsaku anil muftirat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Kau tidak jaga senajan halal, kau tidak jaga jadi pangan, senajan hak, halal. Apa makannya kasing? Haram. sampeyan yang bapaknya balik cukup-cukup. Idih, emaknya, e, masak apa emak? Gua jelang, patang lu gorong. Gua tongkole, gede, tongkole. kan, emaknya kerika. Langit. Weh, undur-undur, undu, buntur-buntur kan. Ndara ninyokin, undur-undur, ada dikat Komplet niku, bapaknya tak makan. Ayo, ayo harus kepengen aja pak mau sabar Ngenteni, onde onde halal engko Ngenteni, ini mahrib tongkol enak engko Ngenteni, ini mahrib kolak sedep seger engko Ngenteni, ini ayu mau belum enak mengko Ngenteni, ini ayak bangetan. Yo, pan, bojo, ya pan bocah yang mengurusannya ini baru teraweh kok tadi ini sembayangnya kelawung, oke. Okay. ini arti daripada imsak kita kon jaga, jaga napa saking perkor perkara yang bisa membatalkan buah, puasa. Ini begitu luar biasa didikan bulan Ramadan. Makanya ada yang mengatakan Ramadan syahrut tarbiyah bulan pendidikan. Dididik singkoyong ini, dididik disiplin waktu, dididik disiplin dalam perbuatan, dalam tingkah dan sebagainya. Agar saya nampak ben Ramadan selesai. Kita punya pelajaran yang baru saja kita ambil dari sebuah kurikulum Ramadan. Namanya kurikulum Ramadan. Tapi nyata jenenge jenengi menungso. Biasanya kurikulumnya kurikulum barlen. Kapan wis bubar? Pelalen orang orang sing dua orang sing nom. Bocah si kini gue sih barlen ngaji ya barlen sekolah ya Barlen puasa ya Barlen. Ngaji Barlen, lubar bubar wis. Kelalen sekolah, Barlen bubar. Kelalen Ramadan, Barlen bubar. Kelalen bulannya mengku kelangan maning. Sing mone sandal, peteng jembarak, ada keseliru sandal. Langka wong ke belapak gak sandal. Mau sandalnya digekeng nang sikile dayak kabeh. Orang itu digeletakkan nang musola sih. Ini kelangan akhirnya penyakit sing mau daplek balin daplek maning sing mau sungkanan bali sungkanan maning sing ora jamaah ya ora jamaah maning oh berarti pelajaran ramadan bar Mulanya penyakit kumat maning kumat maning kumat maning penyakit kumat maning penyakit sing mau ora jamaah ya bali maning sing warata sembahyang ya bali maning dariklah serampung alhamdulillah badak. Nah terus biji ini tersog biji ini tenggut enang karena bang undang tahlil mulanya kadang-kadang aku masya Allah jamaah tahlil aku mukum berikan gembotan sing musola rong pada modun sing nengarape wong sing gitu ya gawe harapan tahlilan sandal wis rekap Mula-mula si datikon imamiku cok pekewo. Kaya kayong-kayongnya jama'an nyolang kawang. Gilaan melebomaring tahlilan. Ngulaharik pating pedang kruksikili di. Siji didongkongakan. Sampai anak dapat dengkul. Tungguh ini pici. Dengkul ini tungguh ini. Anak yang tuntum rokok. Kaya baca orang tuwe. Lohan dengkul ini tungguh ini pici. Kaya baca celik orang tuwe kaya. Sangka nakawang ditukinya. Akhirnya Lagu perambil lagu lo panjiran setoyo niki aja ngasih penyakit singa yang ini kumat maning. Sebab kenapa kurikulum Ramadan itu begitu luar biasa membawa kulo sampai kape kersane wong jadi wong sing takwa maring Allah, wong sing apa jenenge wedi khauf maring Allah Subhanahu wa taala. Awet napa? Kenapa njong sampean kabeh kon dadi wong sing takwa? Wong sering diwanti-wanti tak khotbah Jumat niku. Wala tamutunna illa wa antum muslimun Pramilon apa ojo ngasih nyong kabeh niki mati kejabane mati nggawa iman lan islam amin allahumma nyong sampean kabeh patrapane besok bakal mati kabeh orang ana sing dulung sumi orang ana sing harapan mangleh rupa kabeh bakal pecah be mulai anak tembang jenenge turi putih turi ini ku ya turi apa turi kaya apa sing cokan dan kembangnya sikis selangka kembang turi ibu caki pada kenal kembang turi nanti birsa turi ah orang paham Bocah wingi sih anggar gemian turi ini ku kembangnya sing putih-putih ini -putih kong ya sing kaya kupu aku nah, tuh gedeng daerah Semarang ini ku gawin apa pecel. Ku oh, gawe sak sayur nang sikadu ya mbuh Siki selangkawi turi. Kula sampean kabeh bakal mati, bakal kondur sing jenenge wong Bali. Niku padha karo wong mudik. Dik wong, wongmu? Wongmu mudik. Wong arep mudik pada-pada kaya iki kira-kira wong kapan mudik seneng apa susah? Seneng napa mboten? sing dijujuki Bali seneng sing Bali ya melu sebabnya nopo kok Bali pada seneng ketemu anak bojo apa kurung rock, oleh duit THR ini diangkut tak sing krengkol seneng Bali nih, mergok anak sing di anak sing di gawa sampean kabe bakal Bali apa ilok bisa Bali seneng tergantung anggar sampean Bali nih gawa ibadah nggak apa amal saya seneng nyong sampai kayak pebal ini mulanya anak wong kadang kadang mati kok mesem ki wong mati kok yang seneng temen sebab apa arab nekani sing disenengi Allah subhanahu wa taala anak sing digawa seneng baline lo anak wong balik kok kayak yang berenyah ora orang karu karuan sampai nara balik kang iya nang apa kayak yang lah bingung si bingung ke primen mau gari bali mau bisa anjok beri ini travelnya tekan kini kari metangkul tekan rumah iya tah nyus ngerti dalane tapi ini nyong nangka sing di gawa mau warakan rumah nyong didamprat nang bojone ke primen. padahal bojone mau ingin wa jari utangnya serekep ini ayam wis ngarak apa juga ayam jari dibayar kiri manis mindeng yang gari nyong bali orang gak duit, tah temenan kiri anak tembang ada uang abang Sayang tak ada uang abang di Tendang. urung tekan kumang kurung ngono itu duit merah susah nama membetan kira-kira Bali sing model kayak ini susah semua nau bakal Bali mantan ngarasaben Allah nali konyong Bali orang gawa kayki gucolot duka nama betan duka nama betan duka gucolot duka datang gulo sampean kape bendune Allah luar biasa orang nasi wani nadai bendunipan Allah subhanahu wa ta'ala pramilo urib tengalam dunia niki nyak nyong samban kapan niki tipun atur menungso wau kula aturakan ya anak nafsu anak hati itu bagian daripada tugas kula samban kapan kon ngatur kon ngatur jiwa ni maka kita harus membangun jiwa kita ini sebab dari kanjeng Nabi dalam satu ketika kanjeng Nabi niku aku Malaikat Jibril ya Muhammad Ish syikta fa inna Hei Muhammad, hiduplah kamu sesuai apa yang kamu mau. Tapi ingat, fa inna Kamu itu akan menjadi mayit. Kamu akan mati urib, gari urip, Tapi kau bakal mati Muhammad. Wah bub masjidah sampean Sampai orang-orang dunia senang apa-apa, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu sampean bakal pisah karo sing sene senengi nyong ore bakal mati nyong seneng bakal pisah sampean dua anak seneng nama boten dua anak seneng anak di rumah dong gede di jaluk uang oleh nama boten ya oleh wong sing jaluk uang bener dijaluk uang padahal wiki sampean dempling-pling awit selik lah ya Allah tak rumati ti awit dong keti orang pintar guru guru mati kadang-kadang bujunya beranak perana tapi orang tua tetap seneng orang tua tetap bung tetap bunga tetap bangga karo anak bah putranya pinter alhamdulillah anak kenyong lima nang telaga sana tadi bau sinang si pedang bakul ayam sinang kali tengah jadi tukang ngumpulkan sampah Tapi wang tua bangga mergawe anaknya pintar mak karya kabe. Lihat sini nguma, mbak, aku dewe kan, wang sini izi maring Jakarta, rata Bali izi maring Palembang. Anak 5 orang oh, nah, sini ngoni wang tua, tapi wong tua tetep bung. Bungang kurung kabar anak seneng melusen. Meluseneng, lencong sampean kabe ini seneng banget karo anak, seneng banget karo bojo, seneng banget karo keluarga, titi wansi bakal pi Bisa, buh sampai yang sing bisa, buh sampai yang sing tidak bisa. Peramilo, hee boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau kan meninggalkannya. He, berbuatlah berbuatlah apa yang Anda suka tapi ingat suatu saat kau kan apa namanya kelalen suatu saat kan meninggalkan meninggalkannya baik ataupun buruk lurus ataupun cak sesat semua kembali padamu juga. Kan ngoten niku. Nyong sampean kabeh nglakoni apa baik bakal bali marang ke dewek. Nyong seneng karo apa bae bakal pisah karo sing disenengi. Pramila nyong istiqdad cawis-cawis malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar malam ini kanggo wayahe nyong sampean kabeh ngencengaken sabuk, ngencengaken sarung, ngencengaken sawet. Anggar perlu digembok. Main bapaknya aja. Buka. Bapak ini. Lah, malam letur kotor. Prai, 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 prai. Kan akan kan mergen apa? Ayo. Kangge. Ngurip-ngurip pengini bulan. Ramadan sing akhir ini. coro permainan sepak bola. Ini menjelang pi... final